Sukma jelata, Tuanku Chancellor. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V, ibni almarhum Sultan Ismail Petra, merupakan seorang raja yang bersahaja tanpa terikat dengan protokol apabila mendampingi rakyat. Sikap baginda yang bersahaja, walaupun bergelar Yang di-Pertuan Agong, dengan tindakan spontan baginda seperti titah baginda "sila duduk jangan lari" menjadi ungkapan dan tular dalam kalangan rakyat. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, sila duduk dan jangan lari. Sultan Muhammad V yang diputerakan pada tanggal 6 Oktober 1969 di Istana Batu Kota Baru Kelantan, dididik dari kecil dengan nilai-nilai pekerti serta tingkah laku yang berasaskan kepada ajaran agama Islam dan ilmu keduniaan yang luas. Seorang raja yang tidak terlalu berprotokol dan sering mengenakan pakaian jubah, baginda amat mengambil perhatian dalam hal ehwal agama dan kebajikan rakyat jelata, terutama yang menyentuh bidang kuasa baginda sendiri. Antara program yang diadakan hasil ilham baginda adalah program Qiyam With Me dan Walkathon Diraja yang bermula sejak 2011 di Kelantan. Sifat cakna baginda terhadap kebajikan rakyat terselah, antaranya ketika bencana banjir besar melanda Kelantan pada 2014. Baginda turun sendiri ke lokasi kejadian dan melawat rakyat di pusat-pusat pemindahan. Mewujudkan suasana mesra dan rakyat tidak kekok, baginda sering membahasakan diri baginda sebagai kita dan lemah lembut dalam pertuturan ketika bertemu dengan rakyat. Penglibatan baginda dalam aktiviti UMK sebagai Chancellor amat bermakna buat seluruh warga UMK, terutamanya dalam program melibatkan masyarakat, mahasiswa, akademia dan seumpamanya. Baginda telah berjaya memenuhi tanggungjawab dan amanah berperanan sebagai tonggak kestabilan, sumber keadilan, teras perpaduan dan payung penyatuan dalam kalangan rakyat. Sesungguhnya, pemasyuran ke bawah dulian Maha Mulia Tuanku Chancellor merupakan satu detik peristiwa yang akan terpahat di lambaian emas sejarah varsiti, dan ia merupakan ratna mutu manikam yang sangat bermakna buat UMK untuk terus menyinari bagi meneruskan khidmat bakti dalam kembara memartabatkan agenda pendidikan tinggi negara di tanah leluhur negeri Kelantan, khasnya dan di Malaysia amnya.